Assalamualaikum, salam satu Nusantara. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah dalam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik, yaitu sejarah Sultan Abdul Hakul Mubin yang hilang. Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Sultan Abdul Hakul Mubin ibni Pangeran Bendahara Pangeran Muhammad, juga dikenali sebagai Almarhum di Pulau. Kematian, meninggal dunia pada tahun 1673 di Brunei. Keluarga terdekat, anak lelaki Sri Maharaja Pangeran Muhammad Panjang dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Tua Raja Dungu Sultan Saipul Rizal. Suami adalah Bu Angsa Isteri Brunei Sultan ke-13 dan Raja Isteri Pangeran Anak Putri Nur Alam. Bapa kepada Pangeran Digadong Omar, Pangeran Temenggung Dakula, Pangeran Abdul Raub, Pangeran Bendahara, Pangeran Muda Amir dan Pangeran Anak Putri Besar. Saudara dari Pangeran Bendahara Sri Maharaja Raja Kahar dan Pangeran Bendahara Sri Maharaja Raja Hamid. Saudara tiri adalah Abang Lemanak dan Ai Kenawai. Semasa saya membaca artikel mengenai sejarah negara Brunei Darussalam, saya tertanya-tanya, adakah ada yang salah dengannya? Mereka tidak menyenaraikan kisah yang tepat dan benar yang berlaku di Brunei kira-kira 500 tahun yang lalu. Kenapa saya berkata begitu? Izinkan saya menunjukkan beberapa bukti dan kisah benar yang saya dapati dalam beberapa buku dan kisah orang lama yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Ia bermula dari pembunuhan putra Sultan Muhammad Ali. Ia berlaku kerana pergaduhan ayam jantan. Ayam jantan milik putra Sultan Muhammad Ali telah hilang dan itu membuatkannya marah lalu membunuh anak bendahara yang merupakan anak sulung Pangeran Bendahara Abdul Mubin. Bendahara begitu marah dengan kejadian itu dan berjalan ke istana untuk mencari dendam. Tetapi Sultan menolaknya dan memintanya untuk memeriksa istana jika anaknya ada. Ketika anak buahnya tidak pernah melihat putra Sultan, dia mula membunuh semua orang di istana termasuk Sultan. Brunei tidak mempunyai Sultan setelah Sultan Muhammad Ali dibunuh oleh bendahara. Untuk memerintah negara ini, bendahara dilantik menjadi Sultan berikutnya kerana ia mempunyai pertalian darah yang erat dengan Sultan sebelumnya, iaitu Sultan Muhammad Ali adalah pamannya. Sultan Abdul Hakul Mubin melantik Pangeran Mohidin yang dikenali sebagai Pangeran Bungsu untuk menjadi bendaharanya untuk membuat pendamaian antara pengikutnya dan pengikut Sultan sebelumnya. Tetapi Pangeran Bungsu mengkhianatinya. Dia membuat kekacauan di negara ini dan mendorong Sultan untuk pindah ke Pulau Cermin. Ketika Sultan tinggal di sana, Pangeran Bungsu mengambil takhta dan itu membuatkan Sultan merasa dikhianati. Kemudian perang saudara berlaku. Pangeran Muda Bungsu memanggil namanya sebagai Sultan Mohidin dan dia menyerang benteng Sultan Abdul Mubin di Pulau Cermin. Tetapi dia gagal. Dia meminta pertolongan dari Betara Sulu untuk menyerang Sultan Abdul Mubin dan sebagai ganjarannya, dia akan memberikan tanah tertentu di Borneo Utara yang merupakan tanah yang disebut Sabah kepada Betara. Setelah beberapa tahun berperang, Betara mengalahkan Sultan Abdul Mubin yang berundur ke Kinarut Sabah. Itulah sebabnya Kesultanan Sulu selalu menuntut Sabah sebagai milik mereka sehingga kini. Mereka mendakwa Sultan Abdul Mubin mangkat di Pulau Cermin
Tetapi tidak ada kubur di pulau itu yang ditemui hingga hari ini. Pertama, Sultan Abdul Mubin terkenal sebagai penguasa takhta dalam sejarah Brunei lama. Tetapi niatnya hanya untuk membalas dendam setelah anaknya dibunuh oleh Pangeran Muda Alam. Tidak lebih dari itu, dia dilantik sebagai sultan oleh orang-orang yang menginginkannya menjadi sultan menggantikan Sultan Muhammad Ali. Kedua, dia dihina oleh sejarawan Brunei. Apakah sebab mengapa dia dihina oleh sejarawan itu? Adakah karena dia membunuh sultan sebelumnya? Bagaimana dengan anaknya yang ditikam oleh Pangeran Muda Alam? Ada yang dapat merasakan kesedihannya? Fikirkan mengenainya. Ketiga, haknya dinafikan sebagai sultan oleh bendahara sendiri yang dikhianati. Bendahara tidak boleh memberikan hadiah atau koloni kerajaan kepada rakyat kerana dia tidak memiliki hak untuk melakukannya kecuali sultan memberikan perintah atau izin. Dalam konteks ini, Muhyiddin bukan sultan. Dialah yang seharusnya dihina oleh sejarawan kerana ia mengambil takhta dari sultan, dan ketika itu Sultan Abdul Mubin masih menjadi sultan yang sah. Keempat, Muhyiddin memberikan tanah yang disebut Sabah kepada Betara Sulu sebagai hadiah untuk membantunya melawan Sultan Abdul Mubin. Tetapi itu tidak sah kerana tidak ada surat hitam putih atau perjanjian di atasnya. Dia hanya memberikannya dengan kata-katanya, bukan surat, dan memeterai kerajaan. Memeterai kerajaan berada di tangan Sultan Abdul Mubin. Dan kelima, oleh kerana itu, Muhyiddin meminta penulis istana untuk membuang sejarah Sultan Abdul Mubin dari sejarah Kesultanan Brunei. Sejarah Sultan Abdul Mubin hilang hampir 500 tahun. Bolehkah Anda bayangkan itu?